Assalamualaikum, yo, what's up guys. Hari ni saya nak sharing produk SK Magic, iaitu All Clean Virus Fit. Okay, berbentuk silinder 360 darjah sedutan. Okay, dan di bahagian atasnya adalah output selepas dia dah tapis. Okay, so panel dia pun dekat atas. Okay, sekarang ni mesin ni dalam mode running dah. Okay, so saya akan matikan untuk kita tunjuk step by step lah apa yang ada pada mesin ni. Okay, okay, yang pertama adalah cover depan mesin, okay, dan cover belakang. So cover depan ni kita boleh angkat sedikit dan tarik, so kita boleh tarik filter di dalam lah. So untuk filter tu dia jenis bulat, okay, dan tapisan tu lah yang akan menapis segala habuk-habuk kecil sehinggalah habuk-habuk besar. Okay, sekarang ni saya nak cerita bahagian panel dulu. Alright, panel ni, so saya matikan dulu. Okay, sebelum tu saya nak unlock. Lima second. Okay, dah bunyi. So lock dah hilang dan saya matikan. Okay, sekarang ni mesin dalam keadaan mode standby. Maksudnya power supply ada, tapi tidak di on lagi lah. Okay, so sekarang kita on. Dia touch button je. Okay, kat sini kawasan display untuk kita tengok lah berapa maklumat yang kita nak. Okay, bila saya on sekarang ni, dia sistem tengah trigger untuk sama ada dia nak tengok condition hijau, merah ataupun color macam beige ataupun orange. Okay, hijau adalah maksudnya udara tengah bersih ataupun tengah baik. Kalau color orange tu dia apa orang panggil, medium, ada sedikit virus-virus yang tak berapa bagus. Dan kalau dia merah tu maksudnya ada kondisi smelly apa semua. So dia tengah buat filtration sampai dia turun step by step kepada kali hijau macam ni. Okay, sekarang ni kalau tengok dekat display dia tulis PM. Okay, PM ni adalah particle material, okay, yang bersaiz 2.5 micron. Okay, jumlah yang mesin ni tengah sedut sekarang adalah 8 micron per meter persegi. Okay, kalau kita nak tengok, dia ada 3 jenis saiz. Okay, yang ni part micron, part material micron 10, maksudnya lebih kasar, which is 17 micron per meter persegi. So yang paling halus adalah ni, paling sedut sekarang ni 1. Okay, so untuk mounting ni dia akan based on dia punya sensoring system. Okay, dia ada dia punya internal sensoring system yang dia akan berubah lah. This apa ni, info-info tentang yang kita nak tengok. Okay, seterusnya kita pergi kepada speed. Okay, speed kat sini dia ada 3 speed. Speed 1, speed 2, speed 3. So kita boleh lock speed ni untuk tak nak bagi, orang panggil child lock lah, tak nak bagi kanak-kanak main. Okay, bila dah bunyi kita lepas, so dia keluar tanda lock. Bila tanda lock kita tak boleh tekan apa-apa lah sebab dia lock. Untuk kita unlock balik, kita tekan balik 5 second. Dan baru boleh kita main dekat mode lah. Okay, dia ada mode auto, dia ada mode max, lepas tu dia ada satu mode lagi dia panggil intermittent. Okay, so bila ada bunyi ting tong tu, maksudnya dia mode intermittent. Dia akan pergi satu, pergi dua, pergi tiga. So dia ada 3 mode lah kalau ikutkan. Okay, yang keempat ni tadi untuk display kat sini. Dan di button ni juga ada button yang ditulis tertera UV. Okey, sekarang ni kalau perasan lampu UV tengah hidup di luar dan juga dalam. Yang di luar tu untuk notifikasi kita lah bahawa senyum UV tengah hidup. Okey, so untuk kita matikan sama juga, tekan dan hold 5 second sampai keluar bunyi buzzer. Okey, so kita angkat, lampu mati. Okey, di luar dan juga di dalam. Okey, untuk yang ni bermakna dia hanya buat penapisan udara macam biasa. So tidak ada pembasmian bakteria lah ataupun sterilizer. Okey, untuk unit ni banyak digunakan di hospital sebab yang penting dia nak killing the virus lah. So kita on je. Okey, dah nyala. Alright, so tak payah nak on off UV light ni, biar je. Sebabnya kalau UV bulb ni problem ke apa semua ke, dia ada warranty selama 5 tahun. So, service team
SK Magic akan datang dan tukar pada anda. Okay, melainkan kontrak dah habis lah selepas 5 tahun, nah, then barulah sama ada anda nak continue dengan servis kontrak ataupun tukar unit baru. Okay, so sekarang kita dah duduk dalam mode auto, so saya nak lock supaya anak-anak saya tak kacau lah setting. Okay, dah lock. So biarkan dia buat kerja dia. Jadi dia akan pastikan udara bersih lah. Macam sekarang dah kali hijau. Okay, itu saja daripada saya perkongsian hari ini. Alright, so bagi yang berminat, All Clean Virus Fit 285 All Green, okay, boleh hubungi saya 012-2422-400. Terima kasih.